Polres Sukamara turut mengikuti kegiatan rapat koordinasi lintas sektoral tingkat Menteri Bidang Operasional yang dipimpin oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dalam rangka kesiapan pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah tahun 2023. Kegiatan ini dilakukan secara hybrid melalui video conference yang bertempat di aula belakang Mapolres Sukamara. Kegiatan ini sendiri dihadiri oleh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sukamara, para PJU Polres Sukamara, dan perwakilan dari instansi kabupaten yang ada di Sukamara. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Sukamara AKBP Dewa Made Palguna menyampaikan bahwa pentingnya kerjasama dan sinergi antar berbagai pihak dalam menghadapi situasi keamanan yang mungkin terjadi selama perayaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah tahun 2023. Sementara itu, dalam arahannya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga memberikan arahan dan petunjuk kepada seluruh peserta rapat terkait langkah-langkah yang diambil dalam menghadapi situasi keamanan yang mungkin terjadi selama perayaan Hari Raya Idul Fitri. Kami dapat sampaikan terkait dengan kesiapan Polres Sukamara dengan stakeholder terkait dalam hal pengamanan Hari Raya Idul Fitri. Sebenarnya sudah berjalan, setiap hari kami lakukan pengamanan-pengamanan potensi-potensi kerawanan yang ada di Kabupaten Sukamara. Kami lebih awal, kenapa? Karena menyikapi teori balon yang terjadi. Apabila yang lain duluan, kita akan menjadi imbas kebelakangan. Jadi kita mengantisipasinya dengan awal. Kemudian seiring dengan rapat koordinasi tingkat pusat, diikuti oleh masing-masing wilayah termasuk provinsi dan kabupaten, kami akan tindak lanjuti dengan rapat teknis. Kami sudah siapkan rencana pengamanan untuk perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tentunya kami akan sinergi dengan rekan-rekan pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk menyiapkan bersama-sama di lapangan dalam hal mengamankan warga masyarakat kita Sukamara. Rapat koordinasi ini berlangsung dengan lancar dan sukses sebagai wujud upaya pemerintah dan kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama perayaan Hari Raya Idul Fitri. Dari Kabupaten Sukamara, Jepri, Tim SBTV mengabarkan.